Ikal. Ini keluarga saya. Jangan lupa nonton dan subscribe cerita kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ibu ada pengumuman. Nanti hari Sabtu akan diadakan lomba untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ingin ikut lomba, nanti daftar ke ibu ya. Iya, Bu. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apa kita ikut lomba juga ya? Itu ada Ella, tanya saja Ella. Ella, kamu ikut lomba enggak ya? Aku sih pengin ikut. Bagaimana kalau kita daftar sama-sama yuk ke ibu guru? Ayo kita pergi ke ibu guru. Sophia, kamu ikut lomba baca surat pendek enggak? Ikut lomba, aku sudah daftar ke ibu guru. Maya, kamu sudah daftar lomba acara peringatan Maulid belum? Pasti sudah lah. Kan tahun kemarin aku juara 1. Pasti tahun ini aku juara lagi. Makanya aku ikut lomba. Kamu yakin menang, Maya? Siapa tahu ada yang lebih baik dari kamu tahun ini. Ya yakinlah, aku pasti menang lagi tahun ini. Aku dengar Sophia juga mau ikut. Dia kan juga pintar ngaji. Kemarin kan Sophia nggak ikut karena dia sakit. Walaupun Sophia ikut, aku pasti menang kok. Itu ada Maya. Dia kan pemenang tahun lalu. Hei Sophia! Katanya kamu mau ikut lomba ya tahun ini. Jangan harap ya menang. Aku pasti menang lagi tahun ini. Sombong sekali, Maya. Sudah, biarkan saja. Bang, Assalamualaikum. Ikut lomba. Doakan menang ya. Iya, abang doakan. Jangan terlalu berharap menang. Yang penting ikut meramaikan acara. Iya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita berkumpul untuk mengadakan acara lomba membaca surah pendek dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mempersingkat acara, maka akan kita segera mulai acara lomba hari ini. Peserta pertama akan kita panggilkan Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya kita panggilkan Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta berikutnya kita panggilkan Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar lagi giliranku. Aku harus menemui Bella biar aku lebih banyak dipoto dibandingkan peserta lainnya. Peserta berikutnya kita panggilkan Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dipoto yang banyak ya. Oke Maya. Sadaqallahul Azim. Peserta terakhir kita panggilkan Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas. Siapa ya kira-kira yang menang? Tadi ada kecelakaan sedikit. Untuk selanjutnya akan segera diumumkan pemenang lomba membaca surah pendek. Pemenang pertama adalah Sophia. Pemenang kedua adalah Maya. Dan pemenang ketiga adalah Ella. Alhamdulillah. Tapi jangan sombong ya sayang. Iya ma. Aduh. Bagaimana dokter keadaan anak saya? Keadaannya tidak parah bu, cuma keseleo saja. Tapi perlu istirahat dalam beberapa hari. Terima kasih dokter, berarti anak saya bisa dibawa pulang ya. Silahkan saja bu. Terima kasih dokter. Bagaimana lombaku, Bu? Aku menang kan, Bu? Jangan memikirkan lomba terus. Pikirkan saja kesehatanmu.